Oke guys, selamat siang. Kali ini saya mau unboxing kompor Rinnai. Tipenya 522A. RI522A. Bahannya stainless steel ya. Rinnai kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya, sangat bagus. Apinya biru. Untuk kompor ini apinya lumayan besar ya, karena burner apinya lebih gede. Itu yang kecil bekas kompor yang tipe 522E ya. Yang ini 522A. Jadi perbedaannya burner apinya lebih gede. Untuk ukurannya sama. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama ya, sama 522E. Cuman yang beda burner apinya lebih gede ya. Jadi otomatis apinya juga lebih gede. Terdapat burner api lilin ya di sebelah tungku kanan ya, di sebelah kanan. Api lilin, jadi apinya berguna untuk masak yang tidak membutuhkan api gede. Bahannya stainless steel ya, yang sangat bagus. Guys, ini guys kompor yang lama ya, tipenya 522E ya. Itu burner apinya kecil ya, jadi apinya agak kecilan. Ini tipe yang lama ya, 522E. Untuk ukurannya ini hampir sama ya ukurannya, 522A sama 522E, ukurannya sama. Perbedaannya di apinya doang ya, apinya lebih gede ya kalau untuk 522A. Untuk bahannya sama juga, dari stainless. Guys, apinya lumayan gede lah daripada yang tipe 522E ya. Untuk harganya perbedaan sekitar 50.000 ya, yang mahalan yang 522A. Ini terdapat api lilin ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalam.